lagi di channel Ngalor. Yang memang ada berkepribadian yang memang satu punya prinsip sendiri, yaitu tidak bisa diatur orang di sini. Dengan orang yang memiliki kodam macam kumbang itu sulit untuk biasanya diatur sama orang lain. Dia punya prinsip sendiri, ya. Dan kedua juga prinsipnya yaitu dengan mandiri ataupun pekerja. Satu permasalahan dia sangat menekuni sampai dengan titik selesai, yaitu dengan keyakinannya sendiri bahwa semuanya bisa diatasi sendiri. Tanda-tanda tempat mungkin di sini orang juga pada tahu artinya dari tanda kodam dari macan kumbang ini. Orangnya yaitu tak membantu orang, tetapi dia jarang menerima bantuan orang lain. Dari sifat pribadi juga terselubung, artinya tidak membuka semua, tetapi dia menyimak dengan percakapan, menyimak dengan cerita-cerita orang. Dia ambil untuk menjadikan satu pemikiran atau pengalaman yang dicerna, tapi dia sendiri itu tidak pernah, jarang mengungkap dengan proses atau jalan yang dilewati, yang dia jalani. Sulit untuk ditebak orang yang memiliki kodam macan kumbang. Sangat luar biasa dan sangat memang energinya sangat tinggi, powernya tinggi, dan selarasnya pun juga sepertinya menggebu ya di sini, memanas. Tetapi dari keselarasannya itu menyatu dengan jiwa atau dirinya dari kodam tersebut, tidak kalah sorot dari orang lain. Dia tidak
semoga di sini menjadikan kebaikan dan membawa jalan, yaitu di jalan yang positif, walaupun memang sifatnya seperti keras ataupun pemberani, tetapi di sini sangat baik. Ya, untuk sahabat Mati, cukup dengan tanda-tanda pada macan kumbang yang orang miliki. Sampai di sini, sampai jumpa. Salam Rahayu, salam sehat, sampurasun, salam mistis.